Disaprak tilu puluh hiji Desember 2018, opat pecahan uang emisi 1088 jeng 1089 dijendekin te berlaku deui. Bukituna tepi ka kamari 15 miliar eta duit anu te berlaku teh ditukerkeun ka Bank Indonesia. Dumasar kana Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 17, prak-prakan nyabut pecahan uang diembarkeun jero 10 tahun tapi ka pungkas omberna. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Doni P. Yuwono ngeceskin, prak-prakan nyabut duit 10.000 jeung 20.000 emisi 1.888 sarta 50.000 tur 100.000 emisi 1.888 diembarkeun di saprak tahun 2008. Kukituna tepi ka tahun 2018, eta 15 miliar duit anu henteu berlaku teh ditukerkeun di Bank Indonesia. Samalah tepi ka kamari, Bank Indonesia muka operasional sarta leuwih ti 200 juta duit teu berlaku ditukerkeun. Karereanana warga nu nukerkeun duitna mangrupa pangusaha. Macam-macam ya. Kemarin itu malah ada yang dari Garut jauh sekali ya. Malah ada dari pondok pesantren. Nah ini unik-unik kan, karena ada ternyata ada beberapa pak kiai yang menyimpan uang. Terus begitu pengumuman dibuka lemarinya, malah kemarin itu dari pondok pesantren ada kira-kira mungkin 40-30 jutaan tukar ke kita juga. Nah itu banyak juga, artinya itu, tapi sebagian besar itu pengusaha biasanya, pengusaha-pengusaha kecil itu yang kebetulan menyimpan di apa lemari-lemarinya, dan biasanya itu orang tuanya yang menyimpan itu. Kiwari, masyarakat teu bisa nukerkeun deui eta duit dumeh omber anu dicendekeun ku Bank Indonesia geus pungkas. Tapi masih cek Doni, karerean masyarakat masih nyimpen eta duit keur koleksi utamana duit 100.000 palastik anu boga ajen filatelis. Budi Hartati, Bandung TV.